Bupati Humbang Hasun Dutan Dosmar Banjarnahor buka suara terkait viralnya video oknum aparatur sipil negara atau ASN yang berjoget sambil memegang minuman keras. Muncul narasi oknum ASN wanita tersebut berjoget dalam kondisi mabuk. Hal itu kemudian dibantah keras oleh Dosmar pada Jumat 14 Januari. Video berdurasi 1 menit 38 detik tersebut diketahui beredar luas di media sosial. Dalam video tampak seorang wanita mengenakan pakaian dinas ASN tengah berjoget. Wanita tersebut juga memegang botol minuman keras dan tampak dalam kondisi mabuk. Dalam narasi yang beredar, video tersebut merupakan perayaan ulang tahun pada akhir tahun 2021 di rumah Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Humbang Hasun Dutan. Dikutip dari Kompas.com, menanggapi video tersebut, Bupati Humbang Hasun Dutan Dosmar Banjarnahor buka suara. Dosmar membantah adanya narasi soal pesta minuman keras yang tercantum dalam video ASN tersebut. Pihaknya sudah mengklarifikasi kepada dinas yang bersangkutan. Menurutnya, kejadian tersebut hanya hiburan semata. Ia menyebut wanita dalam video tersebut hanya sekedar memeragakan kondisi orang yang sempoyongan akibat miras. Dosmar mengatakan joget-joget yang dilakukan ASN tersebut merupakan spontanitas semata. ASN itu hanya ingin meluapkan kegembiraan dan mengusir kepenatan atas beban kerja di akhir tahun. Ditanya soal siapa yang merekam aksi tersebut, Dosmar menjawab hal itu direkam oleh seorang pegawai dinas kesehatan yang juga hadir dalam acara itu. Video tersebut kemudian dibagikan ke WhatsApp grup Tata Usaha Dinas Kesehatan setempat, hingga menyebar ke media sosial dan menuai polemik di masyarakat. Dosmar mengatakan pihaknya sudah memberikan sanksi peringatan bagi yang bersangkutan, yang berharap tak ada lagi perbuatan yang dapat merusak citra ASN. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.